Oke, sore hari ini kita mau bahas pencapaian hari ini. Jadi untuk hari ini EC kita juga masih belum maksimal di Suenda, mana Pakos per 12 sama Pak Po ini cuma 11. Jadi tadi udah saya hitung tuh, tadi LL Suenda berapa tuh LL? 24 itu hanya 14 yang transaksi, karena 24 target kita itu, kenapa kita targetkan LL itu sebenarnya LL itu per hari itu targetnya 23 toko dengan asumsi 65% itu transaksi, 15 toko yang transaksi, makanya itu nanti rutin sempat harus kita target toko yang lain yang masuk ke situ, atau enggak kita paksa dia cari LB, karena kalau cuma segitu itu untuk LL standar pun sebelumnya belum capai gitu. Jadi tuh kekurangan kita dari hari ini gitu. Tadi Ferdinand lah, Ferdinand lagi rute berapa tadi? 4. Berapa? 25 lagi. Itu lebih banyak lagi loh, lebih banyak lagi yang nggak transaksi maksudnya. Itu makanya kemarin kan kekurangannya kita udah tahu itu syarat kita dapat insentif itu untuk AIB 72 NT. Makanya kan untuk 72 LT nih sampai sekarang itu totalnya Ferdinand itu masih 39, kurang ini 39, minus 39 itu si Suenda itu minus 19, itu udah sama yang dapat hari ini. Makanya bisa nggak itu besok dapat 39 EC? Suenda bisa nggak besok dapat 19? Jadi makanya usahakan toko-toko itu transaksi gitu, karena target untuk insentif itu Suenda 19 itu si Ferdinand 39. Untuk kafe hijau juga nih, target kita kafe hijau, kita yang paling parah itu di OPS sama klub, makanya disuruh kejar ke 8 EC, karena rata-rata kita itu udah anjlok, makanya disuruh kejar 8 di 8 EC, karena rata-rata OPS kita paling hancur, makanya kita disuruh kejar ke 8 EC gitu. Untuk omset nih, omset sih tracknya sih sudah baik, sudah bagus gitu. Track omset kita sih sampai saat ini mungkin bisa dibilang dari bulan lalu itu tracknya lebih bagus yang ini. Tapi nggak tahu kita sih sampai hari kerja ini gimana, kalau memang sesuai plan sih capainya bukan apa, capainya di TW1, A11 sih saya rasa lu pasti capai. Di AEB nih yang tenggelam kita. Karena di AEB itu AEB dari target TW1 kita itu AEB itu TW1 itu di 327 juta. A11 itu 916. Makanya kalau di sini ini untuk AEB ini kita minus sekitar 72 juta. Kalau A11 itu hanya minus 31. Makanya kita ditargetkan itu untuk A11 kejar 120% versus TW1. Target kita sih 120% versus TW1 loh. Yang A11. Coba 916 kali 120%. Coba kali ini 916 kali 120%. 916 dikali 20% 120%. Berapa? 183. 916 kan? 916 dikali 120%. 120%. 1099. Realnya sampai omset kalian hari ini yang kiriman maksudnya berapa?
99 ya? Ya. Realnya dagang sampai hari ini, masuk omset yang hari ini itu masih 885. Dari pengantaran semalam, bos. Sama hari ini, dagang hari ini, nah, ini udah kemasukan tadi. Dengan asumsi ini besok semua terkirim. Nah, total hari ini pengantaran berapa juta, bos? Udah kan kemarin omset yang semalam. Wow, belum masuk yang pengantaran ini ya? Udah. Ini 885 ini masuk pengantaran hari ini sama omset yang hari ini. Ibaratnya udah masuk. Udah masuk nih? Udah. Bosan berapa, Pak? 60. Oh iya, dah. Coba kalau udah. Iya, segitu. Iya kan? Makanya coba kurangnya 1099 kurang 885. Iya, 1099 kurang 885. Kasih pas deh nih, Bo. Minus lagi dah 240 juta yang atas satu. Kalau AIB, AIB ini gak usah muluk-muluk lah. Ini tapai cara gitu aja, gue udah syukur kali mau ngeliat. Iya, capek aja. Coba 72 itu dibagi 4. Wih, itu tadi sekitar 18. Bisa kan? Bisa kan? 18 ini, bagi 3. Ini dia dibagi 2 loh. Berarti 4, 9. Jadi minimal AIB itu satu orang harus bawa 9 juta. Sampai itu masih repeat 100% loh versus TW1. Belum itu 120%. Makanya untuk ke depan, mulai besok, ini AIB harus kejar 9 juta per hari. Ini coba kalian bagikan 4. 214 dibagi 4. 14 dibagi 4. Bagi 2 26. Karena track record kita, kita gak pernah repeat versus TW1 loh. 3 bulan terakhir gak pernah repeat. Makanya ini kita tinggal, ini repeat, makanya si beratnya di sini. Kalau kalian konsisten bawa 9 juta terkirim terus, repeat lagi. Kalau ini sudah pasti repeat, kita tinggal kejar ke 120%. A11 sih rekornya sih bulan ini bagus, mungkin karena dibantu hari kerja yang panjang. Makanya ini di AIB ini 72 juta, ini minimal kan 29. Makanya kalau hasilnya cuma 7, Pak Boy lagi lebih kurang lagi nih. Berapa tadi awalnya? 5,9. Gak repeat nanti, makanya kemarin yang dibilang Pak Sito kan apa, dia kemarin gak repeat, sekarang kita 3 bulan terakhir, gak pernah repeat. Makanya itu besok, itu ngambil besok ke toko motor, tagihan motor, promosi motor, tawari. Karena target kita itu, saya mau kita bulan ini repeat loh. Minimal kalau digabung, target pun itu ke bos-bos ini 110%. Jadi ini ditambahin, ini ditambah 2, jadi tadi 110%. Makanya aku berharap di A11 bisa tambah lagi, biar ini terdongkrak gitu. Yang ini, yang AIB ini ditutupi sama A11. Karena kan nanti orang itu melihat asam gak dibedah. Jangan lihat foto ya. Secara keseluruhan, saya mau kita repeat. Jangan lihat foto. Tapi mungkin kalau dibedah, kita kena di AIB gitu. Mungkin bulan depan kita benahi lagi. Kemana? Karena bulan ini ya udah seperti itu. Jadi bulan depan kita benahi lagi. Makanya mulai sekarang motor untuk EC tagihan lagi. Tagihan hari ini dikeluarin. Yang mulai 1 juta up keluarin. 1 juta up keluarin. Karena tagihan pun di AIB anjlok juga. Jangan nanti semuanya anjlok, EC anjlok, KPI hijau anjlok, tagihan anjlok. Malu nanti kita. Bayangkan Daniel, itu gua sekarang ECnya itu dari ke-9. Dari ke-6 ke-9 ya. Pak Po yang luar biasa dari 9 balik ke 6 ya. Itu prestasi juga Pak Boy. Makanya gimana ke depannya lebih ngotot. Kiriman diperhatikan, ECM berkualitas diperhatikan, isi ke toko 10 KP itu yang kita minta kan.
Bukan gara duitnya, gara duitnya. Surrender udah dapat tuh di sini 72 EC. Karena harus surrender dapat itu. Makanya bilang itu kita kalau sistemnya jadi 13. Kalau game nggak bisa di 15, aku mau tetap di 13 aja. Karena kita tetap hargai proses. Sama kayak anak bayi, sebulan lagi itu harus udah jalan bilang. Kalau bisa mudah itu udah mudahinnya kita. Makanya kita bilang hargai proses. Kemarin udah mantep loh, Ferdinand. Udah mantep kemarin ngambil EJ 9.7 Ferdinand nih. Timur nggak ada yang bisa capai segini. Sebenarnya lagi 4 dari 10.9. Artinya apa? Rata-rata per hari buka pernah di bawah 10 handbo EC. Tiba-tiba anjlok. Jadi ini udah tadi yang dikirim tadi ini lebih parah. Makanya ditanya, kenapa? Makanya ke depannya harus diperhatikan. Jangan sampai nanti bos-bos itu kemari semua. Itu sekarang lagi tiba. Karena itu di Pak ini itu mau gue. Jangan sampai dia kemari gitu. Aku risih kalau bos-bos itu risih. Tapi kalau kalian senang ya gak masalah, aku kan mau risih aku. Makanya buat kita itu gak jadi perhatian. Tapi perhatian yang dari omset bagus, EC bagus. Tapi itu kalau gue kita masih menang lawan Timur untuk apa EC. Walau sama Sotelo kita menang ya apa? Walau sama Unicorn kita masih menang. Tapi di tingkat lagi ini belakangnya sudah mulai turun lagi. Pak Poy, lu bawa 6-6-6 sekarang ke 4. Nah, dikit. Gak lebih kecil. Makanya mulai besok itu EC kita ngotot, kafe hijau, tetap ujung-ujungnya duit. Yang penting target kita hari ini itu kita depo ini harus review loh versus CW1, karena malu kita 3 bulan terakhir gak pernah review. Tapi yakin aku bulan ini mungkin bisa review, jadi target A11 pun harus mengikuti yang ini loh. Jadi target kita untuk review itu 72 sama 31. Ini udah wajib dong, kalau nggak dapat ini mungkin bantu saya kuncinya cabut aja kalau 103 di 4 hari kerja kita nggak apa malu. Jadi ini ya baik juga nih di 130% khusus TV1 lebih malah ya kemarin itu AE cuma kusupan sama Stephen itu 120 juta kemarin dipegang Norwin sekarang omset AE itu udah sih 100 juta. Makanya kita jadi sorotan. Makanya tapi gak usah pikirin lah apa ya kan, yang penting kita jalan sesuai jalur kita, yang penting konsisten mulai hari ini ya tetap motor, karena targetku ini udah harus dapat. Gak dapat ini mungkin aku juga harus takut aja ya, karena malu kita 3 bulan loh kan, kan pas itu kemarin bilang depo barang, hanya depo barang yang tidak drop. Malu kan, makanya aku track record ini aku sih hargai, ini kerja keras kita sih bagus gitu. Bukan aku sepele, ini bagus. Aku cuma jempol untuk track record konsep di bulan ini. Karena tinggal 103, kita punya 4 hari kerja lagi. Jadi aku yakin pasti capai. Wah, satu-satu susun plan toko. Kita ada satu orang kita, ada apa ya? Karena kita putih ini tidak bisa, karena AEA itu udah repeat, tinggal di sini. Sekarang benalun itu di sini, bolanya itu sekarang di sini. Udah dikasihkan orang itu sama kita, dulu kita kasihkan dengan skip dengan sana. Nah, bola sekarang udah dibalikkan sama kita. Pokoknya itu untuk hari ini udah cukup lah, jadi untuk besok masing-masing. Pokoknya itu harus sudah capai, kalau nggak capai itu udah lah. Berarti kita gagal, aku gagal, kalian gagal, kita gagal. 3 bulan loh kita dikasih kesempatan gak pernah itu. Makanya harus bulan ini harus dapat. Konsisten aja, pasti dapat. Aku juga itu udah pasti dapat. Sistem 6 juta ya? Enggak lah, kalau kalian harus keluar makanya aku bilang. Karena kita beratnya di sini ya, aku berat kesana di AEB nih. Makanya di baju tutupi sama ini, biar secara keseluruhan itu depuripi. Tapi kalau dibedah ya, di skimo nggak tahu harus nggak bayar 20 juta ya air bulan mungkin kita tawarin ya. Itu elemen udah cair loh elemennya ah karena mulai cair air cair itu bisa kita manfaatkan banyak dia isu lima gitu loh bantu bos
Oke, jadi untuk hari ini cukup itu aja lah. Jadi mulai besok targetnya masing-masing udah tahu, mau kejar berapa udah tahu. Karena sekarang ibaratnya bos-bos itu nggak terlalu fokus ke kita, karena kenapa? Karena terkait kita aku cuma dari bulan lalu sih lebih bagus. Tapi ya jangan terleha-leha lah, karena walaupun bilang gitu merah timur apa, tapi dia ribut terus loh jago. Dia ribut terus. Memang dilihat di jalan kan hancur-hancuran, tapi konsisten gitu. Ditutupi, hari ini dia jelek, besok dia buka banyak. Hari ini dia jelek, besok dia buka banyak. Ribut terus, nanti kita tahu barang nggak pernah itu 3 bulan terakhir. Makanya aku hari ini 100 cg itu harus dapat. Biar gak malu, tidak malu kita. Terima kasih. Nah, kita baru kita sudah banyak. Ya, apa kita? Yang kita lagi biar semangat ya. Ujung-ujungnya apa? Duit. Oke, sebelum mengakhiri pekerjaan kita hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan perintah.